Pesta sepak bola 4 tahunan akan mempertemukan negara-negara perwakilan dari 5 benua yang ada di dunia. Mulai 21 November 2022, semua mata telinga dan gosipan para pecinta bola akan tertuju pada sebuah negara Emirat di Timur Tengah yang terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab di Asia Barat. Berbatasan darat dengan Arab Saudi di selatan dan sisanya berbatasan dengan Teluk Persia. Negara itu adalah Qatar yang menjadi tuan rumah dalam ajang terbesar sepak bola kali ini. Piala Dunia edisi kali ini akan diikuti 32 negara untuk terjun memeriahkan perhelatan akbar kali ini. Dari sekian negara yang ikut Piala Dunia, siapakah calon juara terkuat dalam Piala Dunia Qatar 2022? Berikut ini 5 calon kuat juara dunia 2022. 5. Jerman. Der Panzer selalu jadi calon kuat dalam setiap perhelatan sepak bola. Jerman telah mengoleksi sebanyak 4 kali trofi Piala Dunia. Ini menunjukkan permainan tim Jerman di atas aksi individual. Hal itu juga yang berhasil mengantarkan tim Jerman yang dilatih Joachim Löw menghancurkan Brasil pada laga semifinal Piala Dunia 2014 dengan skor telak 7-1. Saat itu Brasil bertindak sebagai tuan rumah dan digadang-gadang akan dengan mulus membawa pulang trofi Piala Dunia 2014. Setelah berhasil meluluhlantakkan tuan rumah, mereka pun menang tipis 1-0 di final menghadapi Argentina. Walaupun saat ini Der Panzer dilatih oleh pelatih anyar, Hansi Flick, yang bergabung pada 2021, membuat Jerman tidak bisa diremehkan. 4. Inggris. Hatry Lane saat ini dihuni oleh pemain-pemain top. Harry Kane, Phil Foden, dan Trent Alexander-Arnold, nama-nama besar yang menghiasi skuad asuhan Gareth Southgate. Bahkan skuad Inggris melaju sampai babak final pada ajang Euro 2020, tetapi harus kalah adu penalti oleh Italia. Inggris sendiri baru mengoleksi satu trofi Piala Dunia, yakni pada gelaran Piala Dunia 1966. Saat itu Inggris sebagai tuan rumah. Piala Dunia Qatar 2022 tentu akan menjadi ajang pembuktian bagi tim negeri Ratu Elizabeth II. Nantinya terlebih mereka didukung dengan skuad yang cukup mewah. 3. Prancis. Les Blues tak ketinggalan, Prancis selaku juara bertahan juga menjadi salah satu favorit di Qatar 2022, terlebih skuad Les Bleus diisi Trisula Maung. Tim asuhan Didier Deschamps memiliki Karim Benzema peraih Ballon d'Or 2022, Kylian Mbappe yang sempat menghebohkan karena menolak tawaran Los Blancos juga punya torehan mengesankan. Christopher Nkunku juga tampil subur di Bundesliga. Itulah bukti betapa mengerikannya lini depan Prancis, sehingga tak heran jika Les Bleus juga menjadi salah satu tim favorit juara Piala Dunia 2022. 2. Brasil. Mengoleksi trofi terbanyak dengan total 5 gelar, Brasil selalu jadi kandidat kuat setiap ajang Piala Dunia. Berisikan pemain dengan kemampuan memikat selalu menjadi ciri khas bagi tim Samba. Hanya mencapai babak final dalam ajang Copa America 2021 tentu tak memuaskan bagi para pemain maupun penggemar Brasil. Piala Dunia Qatar 2022 bisa jadi ajang balas dendam dan pelampiasan bagi tim asuhan Adenor Leonardo Bacci alias Tite. 1. Argentina. Argentina menduduki peringkat pertama dalam daftar 5 tim terkuat yang dijagokan menjuarai Piala Dunia 2022. La Albiceleste menduduki nomor 1 karena secara statistik, tim asuhan Lionel Scaloni sedang dalam performa terbaik. Argentina meraih Copa America 2021 dan terakhir mereka menang melawan Italia dalam finalissima 2022. La Albiceleste juga sedang dalam keadaan umbiaten, di mana skuad Lionel Messi dan kawan-kawan tak terkalahkan dalam 33 pertandingan, dengan 22 di antaranya menghasilkan kemenangan. Itu merupakan catatan yang luar biasa untuk sebuah tim. Di era Lionel Messi, Argentina sebenarnya pernah hampir juara di ajang Piala Dunia, tepatnya pada 2014 di Brasil. Namun, Messi CS harus puas keluar sebagai runner-up setelah kalah dari Jerman 0-1 lewat gol tunggal yang diciptakan Mario Götze pada menit ke-113. Dengan kondisi tim yang sedang dalam keadaan terbaiknya, tentu akan menjadi modal berharga bagi tim asuhan Lionel Scaloni untuk bisa meraih trofi Piala Dunia Qatar 2022.